Indis, thanks ya. Thanks, kenapa mas? Gara-gara gue fotoin lu dari tadi pagi, terus gue upload ke sosial media, gue langsung ditawarin kerjaan fotografi. Oh, emang iya mas? Cikini, ke gondang dia, ku cari begini gara-gara di... Pak, ini kok gak nyampe-nyampe ya pak? Lah, saya kan ikutin map yang mbak kirim ke saya. Jan, lu udah bener belum nulis alamatnya? Udah bener kok mbak, Jalan Waru Timur 1 nomor 18 kan? Kalau udah bener, kenapa dari tadi kita muter-muter terus? Oh, ini masalah sinyal barangkali. Oh, tapi ini map saya juga nggak jalan tuh pak. Waduh, kalau itu sih pastinya kuotanya udah habis mbak. Oh, iya, kuota saya habis. Ih, itu gimana sih? Mbak, catering. Gak usah, pakai HP gue aja. Pak, pertigaan depan kita belok kanan ya, Pak? Oh iya, iya. Siap, Mbak. Kenapa lu liat-liat? Indis, thanks ya. Thanks, kenapa, Mas? Gara-gara gue fotoin lu dari tadi pagi, terus gue upload ke sosial media, gue langsung ditawarin kerjaan fotografi. Oh, emang iya, Mas? Mas Gio, Gendis mau lihat dong foto-foto Gendis yang Mas Gio fotoin tadi. Ih, jangan-jangan Mas Gio fotoinnya pas aku lagi jelek lagi. Cantik. Nih, lihat. Mas Gio Gendisnya jelek banget. Kalau yang ini? Ya. Aduh, ih jelek banget mas. Mas, hapus dong mas, lah, tolong. Nggak mau, orang kamera gue juga. Tolong. Bagus kok fotonya. Pokoknya mas Gio harus hapus foto itu. Nggak mau. Hapus. Nggak. Hapus nggak, mas Gio. Nggak mau. Mas Gio, tolong dong mas Gio. Nggak mau. Mas Gio. Nggak mau. Ya emang nggak mau. Ya nggak ada, nggak ada. Kok HP? HP yang hapus. Kamera ini yang buat namanya. Saya hapus apa ini? Sakit ya Mas Gio, maaf. Maaf ya Mas Gio. Ah, apa sih Mami? Jatuh juga. Mbak, 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 apa toh Bang? Gini, Mbak kenapa tadi ambil keputusan buat jadi asistennya si Gendis itu kenapa giliran? Nanti kan ngeganggu Gendis Mbak, nanti Gendisnya bisa malu gimana? Udah ngomongnya. Wes. Gini loh Bang, aku itu kan ketum, pimpinan besar. Seorang pemimpin itu harus bisa adil sama anggotanya. Justice for all Mbak. Makanya aku bagi-bagi tugas sama teman-teman Sarti yang lain, biar teman-teman Sarti semuanya bisa merasakan. Iya toh, mudeng pora. Nah, soal kekhawatiranmu, aku paham banget, Bang. Sing bako, sing tetek kowe iki. Dan lagi pula ya, Gendis ini adalah sebuah poros. Poros di mana profesi ART tidak bisa lagi dipandang remeh. Saatnya orang dalam itu untuk muncul ke permukaan alias go public. Mudeng pora. Dikit, Mbak. Dikit. Aku ngomongnya panjang, kamu pahamnya dikit. Wah, bedil timun. Ada telepon dari bosku. Bu Edo. Halo Gendis, foto modelku, bintang iklanku, artisku. Ono apa? Apa toh Mbak? Mbok jangan gitu, biasa wae kalau sama saya. Oh ya udah kalau kamu maunya biasa aja. Halo Gendis my rising star. Jadi gini Mbak, saya baru dikabari sama Mas Boy kalau saya disuruh datang ke acara launching produk baru dan saya disuruh ajak Mbak Menik.
Oh ya, menik sang asisten artis siap mendampingi kemanapun artisnya pergi toh ya. Ya wes, nanti tak kabar-kabari lagi yo Mbak. Ya udah, kalau gitu makasih udah dikabarin. Mbak Menik siap-siap dulu ya. Sami-sami Mbak. Siap bosku. Mbak. Mbak mau pergi sama Gendis ya Mbak? Mau kemana? Nemenin Gendis ada launching produk. Ya Bang. Mbak. Ikut Mbak. Gak bisa. Gendis itu kan cuman diundang sama yang undang. Lah aku cuman diajak sama Gendis. Yang notabene Gendis itu diundang sama yang undang. Alah maksud aku yang gak diundang, ngajak orang yang gak diundang untuk datang ke undangan yang diundang sama yang undang Gendis. Ya kan gak bisa kayak gitu. Mudah marah. Gak podo. Aku balik dulu ya. Iya Mbak. Pulang Mbak. Ngandiani. Siap Bang. Aduh, mana ya? Mau ikut tapi. Ya kalau Mas Gio mau ikut sekalian, ya ikut aja. Katanya Mas Gio mau belajar fotografi toh? Yeay, ini gue tahu nih alasannya nih. Lu pasti pengen gue ikut kan biar gue anterin lu kan, biar lu gak keluarin ongkos. Aku aja deh. Enggak, Mas. Gendis gak minta dianterin. Orang Gendis bisa berangkat sendiri kok. Naik taksi online atau ojek. Beneran, gak mau dianterin. Enggak, Mas. Lah, kan katanya Mas Kyo sendiri, toh. Kalau aku lagi kerja, Mas Kyo mau ikut. Katanya mau belajar fotografi. Oh. Lupa meneh. Iya. Yaudah deh, iya. Aku anterin dah. Enggak bisa, Mas. Dih. Tadi minta-minta gue ikut, sekarang gue udah oke, lu nya gak mau. Lah, kan Gendis berangkatnya sama Mbak Menik, Mas. Masih kita bojengan bertiga, nanti kayak capek-capekan dong. Ya gak gitu juga, kali naik mobil lah. Kalau naik mobil nanti kan dimarahin sama Bu Ingrid, Mas. Ngapain dia marah? Ya kan nganterin Gendis. Di, siapa yang mau nganterin lu? Jangan GR dah. Gue kesana pengen belajar fotografi, lupa ayo. Oke, Mas. Ayo siap-siap, let's go. Ayo. Tinca, kita teh harus cari agensi model lain atuh. Karena kan agensinya Gendis nggak terima pendaftaran lagi. Iya, Mar. Masa kita mau digilir jadi asistennya Gendis? Kita juga harus jadi model dong. Nah, kita teh nggak boleh kalah sama Gendis. Gendis aja bisa, masa kita tidak bisa? Kita teh harus bisa tuh. Setuju. Kita harus searching agensi model iklan. Siapa tahu di sosmed ada. Sok apa? Lu juga cari. Ya sabar atuh dah ini aku teh mau keluarin HP. Lah reto. Cari. Iya sok, kela. Mar. Naon atuh? Gue dapet. Nih tuh. Nah cepet pisan. Kamu teh dapet dari mana? Ya cepet lah, ini ada di Facebook, lu baca tuh. Dicari siapa yang mau menjadi model iklan, syarat mudah dan gratis. Tapi ini tadi mana? Jangan-jangan jauh, di luar kota. Masih di Jakarta, Marni aman tuh. Ayo kontaknya tuh. Ada, nih. Sok atuh, telepon kita tanya-tanya. Sok. Sabar. Halo? Cantik banget modelnya. Ini sih calon bintang. Ih, kenapa sih sekarang semua orang jadi pada muji Gendis? Gue harus bikin rencana biar Gendis dihujat sama netizen. Beneran, ini Mbak kantor agensinya. Kayaknya sih iya. Coba kita tanya ke Mbak itu aja, Mbak. Ya, wajib nanya, kenapa nyuruh-nyuruh gue. Ya, bentar ya, Mbak. Iya. Mbak, permisi mau nanya. Ngapain, Mbak? Apa benar agensi modelnya Gendis di sini?
pasti teman ART-nya si Gendis ya? Hah? Iya mbak, kok tahu? Ya iyalah, dari penampilannya aja udah kelihatan. Ya udah, makasih mbak. Ternyata benar mbak, ini kantor agensinya Gendis. Kayaknya itu cewek juga gak suka deh sama Gendis. Kok mbak Dea bisa tahu mbak? Kelihatan sama. Sama cantiknya ya mbak? Bukan, sama sikapnya. Soalnya pas lo ngobrol sama dia soal Gendis, sama kayak gue, sama-sama gak suka. Ajak kenalan aja mbak, sekalian ajak kerjasama. Kayak mbak Dea ngajak saya kerjasama. Siapa tahu kali ini berhasil buat nyingkirin Gendis yang sok cantik itu. Gak usah ngajarin gue. Gue udah ngerti. Kenapa ya semua orang yang benci Gendis itu semuanya nyebelin? Cih.